Warga Desa Watualang, Kecamatan Kabupaten Ngawi, digemparkan dengan penemuan sosok mayat Mr. X di aliran sungai Bengawan Solo. Kondisi mayat sudah sangat memprihatinkan. Seluruh tubuh mayat sudah mulai membengkak yang diperkirakan sudah meninggal 3 hingga 4 hari terakhir. Warga yang melihat mayat tersebut langsung menghubungi pihak kepolisian setempat yang diteruskan pada petugas BPBD untuk proses evakuasi. Saat pertama kali ditemukan, mayat berjenis kelamin laki-laki itu tersangkut pada sampah di tepi Bengawan Solo dengan posisi tengkurap. Sementara seluruh pakaian korban juga sudah terlepas. Diperkirakan untuk usia korban sekitar 30 tahun.